Main Outlast di HP emangnya bisa, Bang? Daripada penasaran, ini aku tunjukin langsung. Di sini ada Storm 4, ada Outlast 2, ada Storm 3. Kita langsung aja ke settingnya. HD Rumble kalian nonaktifkan. Game settingnya seperti ini, kalian pilih aja custom setting. Seperti ini custom setting saya. Drivernya 615, ininya nggak usah diganti, nggak usah diganti. Kita back. Kemudian kita langsung bermain aja ya. Seperti ini dia tampilan awalnya. Kita langsung percepat aja ya. Supaya lebih enak pakai ini tentunya nih, gamepad X3. Kita langsung pasang saja seperti ini. New game aja ya. Biar lebih enak, hide virtual button. Nah, kalau kayak gini kan kayak main langsung di PC ya. Cuacanya seperti sedang hujan, ini suaranya kedengeran banget. Gila, ini kayak real banget loh. Suara efek animasinya real banget. Kamu bisa lihat ya, FPS-nya di sini masih 20-an. Kita coba percepat. Udah. Versi mobile ini malah lebih serem, guys, daripada versi PC-nya. Wow, grafiknya bagus. Seperti aslinya. Gak ada barang ya. Wait. Ada penghalang ternyata. Untuk FPS-nya kurang stabil ya, ada di angka ini nih. 24-25 FPS. Tapi pengalaman bermain, wah, itu ada orang di atas. Cara ngezoomnya gimana ya? Aku lupa sih caranya. Crunch with A. Hati-hati di sini, pelan-pelan aja. Gimana, guys? Lancar nggak?
Shit. Ke sini, tapi kenapa nggak ada jalan? Oh shit. Oh, lewat sini. Maaf guys, aku sering lupa. Padahal aku udah main loh. Wah, nggak bisa buka nih. Lewat sini, masuk aja. Pelan-pelan aja, guys. Awas, di sini ada jam sekali. Tuh ada orang, tuh ada orang. Aku kecilin mic-nya dulu karena lagi adzan ya guys ya. Guard your life, son. You have a calling. Suka ngagetin ya. Untung orang gila bukan monster. Oh, kita tetap harus lewat sana ternyata. Padahal kita udah dapat kunci.
Kenapa ini? Kok kedip-kedip ini? Kita harus ke sini. Oh shit. What is that? Listrik kita dimatikan, guys. Restart the generator in the basement. Hide in locker, don't try to fight. Kita sembunyi dulu di locker. Gameplaynya persis ya kayak di PC. Emang suka main kejar-kejaran gini kan seru, guys. Padahal udah gak ada orangnya loh, tapi kok suaranya masih? Udah. Oke, videonya sampai di situ aja ya guys ya. Kapan-kapan lagi kita main. Dan sekian dari saya, sampai jumpa guys. Goodbye.